yang akan jadi ibu untuk anak-anak aku. Masa? Jangan kepedean, Coki. Puan lu yang lebih cantik daripada Rere. Dan di luar sana juga masih banyak perempuan yang lebih cantik daripada Rere. Kenapa lu tetap kekeh milih Rere untuk jadi istri lu? Iki, gue bapak sekarang, Iya. Kita balik lagi ya, patuh gue. Ya Allah, mbok yang teliti, Mas. Ayo, tung ke pasar dulu ya. Iya. Yang rapi ngikatnya. Udah. Gak ada ketinggalan? Handphone? Nah, apa-apa. Ayo, tindakan dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Do. Engge, Bule. Kenapa ke pasar genjingnya buru-buru begitu? Pasti ada masalah. Betul toh ada masalah? Betul, Bule. Apa? Maksud Yanti betul. Yanti enggak tahu, Bule. Apa ya? Maaf, Mak. Dah, untung nih tutup termos gua kencang. Kalau kagak kesiram air panas nih. Lu ngapain lu? Habis subuhan di sini lu ngapain? Maaf, Mak. Saya baru bangun. Jangan alasan. Mau ngapain lu? Mau ngapain ke sini? Saya teh mau ke pasar sama Mama. Mama. Gak usah di Mama lagi. Telan aja langsung. Kok sih, Kek? Dok. Nggih. Ada berita baik loh, Dok. Pak Endang sama Bu Iis akhirnya akan cie-cie. Mereka bakalan rujuk. Bakal baikan lagi, Dok. Kalau gitu, sekarang mari kita rayakan bersama. Endang. Iis. Endang. Iis. Endang. Iis. Belum, Bule. Iis belum mau rujuk sama Kang Endang. Mama. Dewi. Iya. Yeah. Mas mau ke pasar dulu. Iya, yeah, Mas. Mbak Yanti. Iya. Yeah. Bang Apoy udah berangkat. Sampun, Pak Le. Barusan aja berangkat. Bang Apoy bawa rantang. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Bule. Yanti lupa ya. Itu urusanmu. Mas. Iya, yeah, iya. Yeah. Muter-muter bareng ikan hiu. Please take my heart together with you. Pak Le. Ikan kentang bareng ikan hiu. Please take this rantang with you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kentangnya Dewi. Hati-hati Pak Le. Kenapa lu senyum-senyum doang? Jawab pertanyaan gue. Aku sayang sama Rere. Hah? Sayang? Ya elah, Cok. Masa sih orang kayak lu yang gua tahu lu pasti punya anak buah cewek banyak, teman-teman cewek banyak, masa kagak bisa sih sayang lu pindah ke orang lain? Rere yang akan jadi ibu untuk anak-anak aku. Masa? Jangan kepedean, Coki. Lincah juga lu. Slow. Gua cuma bercanda doang. Oh. Keras juga tangan lu. Tom. Apa?
Kagak. Gue cuma pengen tahu doang. Secara kan katanya Coki pengen nikah sama Rere. Gue pengen tahu kira-kira dia bisa ngelindungi Rere kagak. Maaf ya kok ngaji ya. Gak maksud apa-apa. Sorry Cok. Gue permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, maaf ya Pak Haji. Iya, ya. Jangan berantem. Iya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan lu kenapa, Bang? Gak apa-apa, lagi pemanasan gue. Coki masih di depan, Bang. Masih? Kenapa, Bang? Jadi kita serang. Keserang? Lu ngapain keserang? Jauh amat. Lu mau jalan-jalan ke Anyer, lu mau healing, lu. Lu serius, Bang Tong. Ayo kita serang Coki sekarang. Mumpung dia sendirian. Coki, gue juga pengennya kayak begitu. Kalau Bang Tong mau, biar gue kumpulin pasukan, Bang. Jangan, Ki. Gue kagak mau Pasar Genjing ntar rusuh. Udah, kita tunggu apa aja. Waalaikumsalam. Ntar aja balik lagi, Bang. Orangnya belum datang. Ini gue, Tom. Lu, gue. Bang, gue. Lu kenapa lewat belakang? Gue buru-buru biar cepat lewat belakang. Soalnya tadi kayak Eki penting. Oh. Ada apa nih? Coki ada di depan, gue. Dia udah siap-siap bawa Rere. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Aduh, ya Allah. Bang Untung kenapa? Rumah gue kambuh, Mang. Innalillahi. Ya udah, ayo saya antar ke klinik. Jangan, Mang. Itu buang-buang duit. Sayang. Rumah gue sembuh kok. Pakai itu. Ini. Tenang, Mang. Nanti rantang kosongnya gue balikin. Tapi rantang itu punya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, wah. Gimana caranya ya, Tur? Bang Ustadz bisa dapat makanan dari Mang Dharma? Pakai ditanya gimana caranya. Bukan dapat itu, namanya ngambil. Kan tadi jelas-jelas Bang Ustadz ngerebut sendiri di tangan Mang Dharma. Kalau begini, Bang Ustadz makin hari makin mengkhawatirkan, Tur. Kita harus tegur Bang Ustadz.